Menteri Pengangkutan menjelaskan penguatkuasaan peraturan dan syarat-syarat pendaftaran atau pelesenan perkhidmatan pengendali akan dilakukan sepenuhnya ke atas syarikat perniagaan pengantaraan EHO. Harapan Anthony Lok, semua EHO dan pemandu e-hailing mengambil perhatian serius, mematuhi semua peraturan ditetapkan dan tidak menunggu saat-saat akhir untuk mendapatkan lesen PSV. Komisen yang dibenarkan hanya 20% maksimum dan tak boleh ada mana-mana tambahan komisen yang lain. Saya tahu ada syarikat EHO menggunakan pelbagai hela, mereka pakai nama lain. Dia bukan pakai komisen. Ada yang dipanggil 5% fee for manual accept or to compensate for further pickups or others. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Everything maximum is only 20%. Kalau mereka mengenakan komisen pertambahan, tindakan akan diambil terhadap mana-mana syarikat EHO itu.